Ya, untuk kedua mempelai boleh berdiri terlebih dahulu. Kita akan kembali mengabadikan. Ya, mahar yang tadi sudah disebutkan dalam prosesi akad nikah itu seperangkat alat sholat dan juga seperangkat perhiasan yang alhamdulillah telah menjadi sepenuhnya, telah menjadi hak seorang istri. Semoga mahar yang sudah diberikan bisa dimanfaatkan dengan baik dan membawa keberkahan untuk kedua mempelai. Silakan rekan-rekan dari tim fotografer untuk mengabadikan kedua mempelai, ada Vina Sindina dan juga Andizar Amir. Ya, kita akan lanjut setelah tadi penyerahan seperangkat alat sholat. Akan dilanjut dengan penyerahan sepasang cincin sekaligus penyematan cincin yang akan disematkan di jari manis kanan masing-masing dari kedua mempelai. Kembali diabadikan terlebih dahulu oleh rekan-rekan dari tim fotografer. Sepasang cincin yang begitu indahnya. Dan juga nanti cincin ini pula yang akan menjadi saksi dan juga janji cinta bagi kedua mempelai. Cincin ini pula akan menjadi pengikat dan juga pengingat dimanapun mereka berada, insya Allah akan selalu teringat dengan pasangannya. Ya, penyematan cincin pertama kali disematkan dari mempelai pria atau dari suami, disematkan kepada istri tercinta, yaitu Adavina Sindina. Ya, fokus ke arah cincin saja. Oke, mulai lihat kamera, senyum. Oke, pandangan ke arah kamera, jangan lupa senyum manis ke arah kamera. Iya. Berikan space untuk rekan-rekan tim fotografer ya, untuk rekan-rekan sahabat dan juga para kerabat yang ingin turut mengabadikan, mohon memberikan space untuk fotografer. Terima kasih. Iya, baik, silakan dilanjut. Penyematan cincin selanjutnya disematkan dari istri, yaitu Adavina Sindina, disematkan ke jari manis kanan suami, yaitu Andizar Amir. Iya, pandangan pasti fokus ke arah cincin saja. Oke, boleh lihat kamera sekarang. Ya, baik, selanjutnya melihat ke arah kamera dan jangan lupa senyum manis ke arah kamera. Satu, dua, tiga. Ya, cincin yang tadi sudah tersemat mohon diperlihatkan dan diabadikan oleh rekan-rekan tim fotografer. Cincin sudah tersemat dengan begitu indah di jari manis kanan masing-masing dan kedua mempelai. Iya, senyum ya kak. Oke, baik, dilanjut dengan kutipan akta nikah ya atau buku nikah yang tadi sudah mereka dapatkan dari kantor Rusun Agama Kecamatan Taman Sari. Iya, silakan kembali diabadikan dengan buku nikah. Oke, yuk kasih gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, formal ya. Ya, masih fokus arah kamera, jangan lupa senyum manis ya. Kaiser dan juga Kak Devin, senyum manis ke arah kamera. Saling pandang, senyum. Satu, dua, tiga. Iya. Dibuka, Kak. Dibuka yang ada fotonya. Iya, di halaman pertama. Beda. Salah ya? Salah orang. Iya, kita pakai bukunya Kak Bebin dulu ya. Oke. Boleh tutupin sama jem. Nah, gitu aja boleh. Jauh ini, Pak.
Oke, siap. Oke, serius, siap. Lihat kamera, senyum. 1, 2, 3. Oke, boleh saling pandang lagi. Senyum, 1, 2, 3. Ya, oke. Iya, baik, terima kasih. Ya baik, Bapak Ibu para tamu dan kami berbahagia, juga kepada seluruh keluarga, alhamdulillah tadi bersama-sama sudah kita saksikan prosesi ijab kabul antara kedua mempelai putra dan putri tercinta kita, tentunya Andizar Amir dan juga ada Bina Sindina. Dan sekali lagi kita doakan kedua mempelai, semoga keluarga mereka selalu diberikan keberkahan oleh Allah, akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan diberikan hadiah oleh Allah, yaitu putra-putri yang soleh dan soleha. Sebagai bekal untuk kedua mempelai dalam membina kehidupan berumah tangga, dan juga sebagai bekal untuk kita ya, yang berada di tempat yang berbahagia ini, semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mari bersama-sama kita mendengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh yang terhormat, Bapak Insinyur Haji Sutarno Samsudin MSC. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilahkan.